Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lagi bongkar pompa ya. Ini kedatangan kedua. Yang pertama saya nggak videoin karena keadaannya ya, cuacanya hujan. Nah, ini kedatangan kedua. Jadi kita lagi bongkar pompa ini mau ganti Maxil. Maxilnya bocor. Ya, jadi pecah Maxilnya karena dry running ya. Dry running yang disebabkan oleh ada penyumbatan di jalur suction-nya ya kemarin ya. Ada plastik yang masuk ke dalam pompa. Kenapa plastik bisa masuk dalam pompa? Karena pemipaannya ya seperti ini ya, nggak ada waste trainer dan nggak ada valve di kedua pompa, jadinya kotoran atau plastik bisa masuk ke dalam. Nah, ini salah satu yang perlu diperhatikan juga dalam pemasangan pipa ya, pipa suction seperti ini. Kalau positif harus pakai strainer ya. Kalau negatif nggak apa-apa lah, kayak yang pompa transfer kemarin kan, karena di foot valve-nya ada strainernya, jadi nggak pakai strainer nggak apa-apa. Tapi kalau positif seperti ini, yang pemasangan waste strainer itu sebenarnya standar ya. Oke, kita lagi bongkar Maxil-nya. Diberdirin tuh aja saya tempat kering. Pasang itunya nggak usah dicabut, nggak apa-apa, pasang aja. Oke, pasang dulu bang. Pasang yang ini, keramiknya nggak ada batas. Nah ya gitu. Oke, kita pasang. Ah, gitu. Tekan. Terus, ya, sampai nempel. Udah. Pasang impeller ya. Udah masuk bener belum? Masuk pak. Oh, masih longgar. Masih muter? Enggak. Masukin ke dalamnya. Dalamnya juga awas ada seal ini. Biasanya ada seal karet di sini. Di situ ada sealnya. Nempel di mana? Nah, di situ ya. Awas copot. Awas putus ya sealnya. Nah, ini seal. Ini ketat kan ya? Oke. Kancinginnya silang ya, kancing bautnya silang ya. Jadi kalau kesini, kesini,
sini ke sini gitu, jangan keliling langsung. Oke, Maxwell sudah terpasang, sekarang kita tes. Sebelumnya mau angin dulu. Pak Sanu buka. Ya. Jadi ini langkah pertama sebelum hidupin pompa ya. Harus buang angin dari sini. Bantu dari sini. Dah hidupin. Ini air kosong bawah Pak ya. Ngisi pipa dulu karena di ini nggak ada palep situ listriknya, jadi ngisi ke jaringan dulu. Bakal lama naiknya. Cara naik terus, gak full lagi kalau ada begini. Oke, off. Oke, ini udah bentar dulu, kurangin dulu. Kalau pressure di atas masih tinggi, ya itu ada angin di antara pompa dengan atas aja, sedikit aja, 10 cm aja, bisa nggak naik lagi. Iya, ada angin kejebak di dalamnya, nggak bisa kemana-mana anginnya. Itu yang bikin pompa jadi panas. Ini karena buangnya banyak, kalau ada palap di situ, yang palap pisatnya itu ya, tutup dulu, buangnya nggak sebanyak ini, kan hanya jaringan doang. Ini buangnya agak banyak karena penuh ke jaringan semua, pressure kan ya. Nih, kalau saya tutup naik lagi nih pressure ya tuh. Iya naik. Dua. 1,5, 2 kurang. Coba hidupin yang sana. Nah bagus ya sana bisa. Oke, matiin. Oke, berarti udah semua angin udah keluar. Kita coba auto, di autoin. Oke, posisi auto, kita coba dari sini aja buang. Buang, setting hidup di berapa nih, hidup nih. Tadi yang mana hidup? Nggak perhatiin pompa yang mana yang hidup. Coba lagi. Pompa satu hidup ya. Coba lagi. Empat dua hidup, dah bergantian.
Oke teman-teman, tadi udah selesai ya, kita udah masang maxil. Tadi gitu caranya masang maxil untuk pompa Ebara tipe cedek gitu. Mudah sebenarnya, cuman perlu kehati-hatian aja. Kita udah tes juga tadi ya, udah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi permasalahannya itu kan maxil pecah itu karena instalasi ya, instalasi dari suctionnya seperti ini ya, walaupun pakai PPR tapi sayangnya nggak pakai strainer dan nggak pakai valve, jadinya seperti itu, bisa kemasukan plastik. Nah plastiknya itu ada di sini nih, bekas ya, masuk ke dalam pompa. Oke teman-teman, jadi bukan hanya kerja pompa saja yang pentingnya, tapi instalasi pipa juga sangat penting untuk bisa mendukung kerja pompa ini untuk bisa maksimal. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bisa diambil manfaatnya. Kita ketemu di project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.